Selamat pagi Tribuners. Kali ini saya melaporkan langsung dari gerbang tol Sragen, di mana pada pagi hari ini kondisi arus mudik di gerbang tol Sragen terpantau sepi dan lengang, dan tidak ada penumpukan kendaraan yang ada di gerbang tol Sragen di hari dua hari menjelang Lebaran ini. Dan nampak yang keluar masuk juga sedikit dan tidak banyak, hanya 1-2 sejauh ini. Dan kendaraan yang keluar dari exit tol gerbang tol Sragen masih didominasi kendaraan dari arah Jakarta yang masuk ke wilayah Kabupaten Sragen. Sejauh ini tidak ada penumpukan kendaraan yang ada di gerbang tol Sragen ini. Dan kondisi arus mudik dua hari menjelang Lebaran pada pagi hari ini masih cukup lengang dan tidak ada peningkatan volume kendaraan. Tak hanya itu, juga terpantau kendaraan dari arah Surabaya maupun dari arah Jawa Timur yang juga keluar dari gerbang tol Sragen ini, yang mana pemudik datang dari wilayah Surabaya dan Ngawi dan sekitarnya. Ini masih terpantau sepi, tidak ada penumpukan kendaraan di gerbang tol Sragen ini sendiri. Ini kendaraan pemudik dari arah Jakarta yang melewati gerbang tol Sragen sendiri. Kondisi serupa juga terpantau di pintu masuk gerbang tol Sragen ini yang tidak banyak dilalui oleh para pemudik. Sedangkan pantauan di jalan tol Solo Ngawi sendiri pada pagi hari ini masih ramai lancar dan tidak ada kemacetan yang panjang di sepanjang jalan Solo Ngawi ini sendiri. Pantau hanya 1-2 kendaraan yang melintas dari Sragen, tol Sragen Timur ini, Sragen ini sendiri. Di Kabupaten Sragen ada dua gerbang tol, yakni di gerbang tol Sragen yang ada di Pungkruk Sidoarjo Kabupaten Sragen, dan juga di gerbang tol Sragen Timur yang ada di Kecamatan Sambung Macan. Karena di Kabupaten Sragen sendiri sudah ada jalan tol, sehingga banyak pemudik yang akhirnya memilih untuk melewati jalan tol, dan kondisi di pusat kota Sragen sendiri sudah tidak seramai tahun-tahun sebelum adanya jalan tol. Jadi meskipun sedikit padat merayap, namun arus lalu lintas atau kemacetan dapat segera terurai, karena memang kendaraan yang melintas lebih sedikit dan banyak yang melewati jalan tol.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.